16 pemuda-pemudi asal Debra dan Rovair ikut pelatihan kerajinan pengolahan dan pembuatan kulit buaya untuk home industry selama 2 minggu berlangsung di Dinas Perindak Kabupaten Mamram Raya. Ke-16 pemuda-pemudi tersebut terdiri dari 8 orang putri dan 8 orang putra dengan instruktur dari Pusat Kerajinan Kulit Yogyakarta. Dalam pelatihan tersebut, mereka diajarkan teknik pengolahan kulit buaya sejak buaya ditangkap, diolah hingga menjadi bahan untuk membuat dompet, ikat pinggang, gantungan kunci, dan handbag. Wahono, salah satu instruktur dari Balai Besar Standarisasi Industri Kulit Yogyakarta kepada Jurnal Tanah Papua, menceritakan tahapan pengolahan kulit buaya sejak ditangkap hingga memproduksi dompet, ikat pinggang, gantungan kunci, dan handbag, prosesnya hingga 10 hari. Menurut Wahono, ke-16 pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan kerajinan kulit buaya memiliki kemampuan dan berdaya saing yang dapat diandalkan. Ia berharap, ke depan pemerintah Kabupaten Mamram Raya melalui Dinas Perindakop dapat menyiapkan peralatan yang lebih modern guna menunjang ke-16 pengrajin tersebut. Kalau yang motif embolas, ini motifnya seminggu sampai 10 hari. Oke. Proses dari awal penimbangan sampai nanti proses finishing. Oke. Dan itu pun dalam jumlah tertentu, artinya jumlah kemampuan orang. Jadi apalagi kalau di sini menggunakan menggunakan orang, bukan menggunakan mesin. Kecuali kalau menggunakan mesin, mau diisi berapapun waktunya akan sama. Oke. Kalau pembuatan barang jadinya itu nggak ada satu hari jadi. Jadi ya. Itu ya untuk membuat ikat pinggang, membuat dompet itu nggak ada satu hari jadi. Artinya yang lama itu adalah dari proses penangkapan ya, sampai proses bahan ya, jadi itu ya. Ya. Sementara itu, salah satu pengrajin asal Rovair, Justus Toto, mengatakan bersyukur karena dirinya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ia berjanji akan mengembangkan ilmu yang didapat dengan maksimal untuk mewujudkan cita-citanya sebagai anak asli Mamram Raya yang dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia dalam bidang kerajinan kulit. Kedepannya yang saya rasakan, saya harus bisa samakan di orang luar begitu. Kalau kulit sendiri bisa main sepatu itu sudah bisa beli lagi langsung kita olah sendiri. Okay. Nah, terus kulit yang sudah berapa tahun yang lalu kami sudah rugi, jadi kedepannya kulit ini kami tidak akan ekspor. Nah, harus kalau kami ekspor mungkin barang jadi. Oke. Nah, artinya produksi sendiri di sini ya? Ya? Produksi sendiri di sini begitu. Oke. Saya berharap mungkin pemerintah lebih perhatikan untuk kami pelatihan ini supaya misinka mau dunia harus ada di. Karena misi produksi harus ada di Mamram. Kepala Dinas Perindakop Mamram Raya, Edwin Marlisa berharap melalui pelatihan kerajinan kulit terhadap pemuda-pemudi asli Mamram Raya, ke depan mereka akan menjadi pionir dalam mengembangkan home industry, khususnya kerajinan dari kulit buaya, sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka. Selain itu, untuk ke depan, pemerintah akan berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung kepada para pengrajin kulit buaya di Mamram Raya agar mereka dapat meningkatkan produksi kerajinan kulit buaya. PH-nya berapa? Kalau setelah PH-nya sesuai 4,5. Kita harapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sampai pada pelatihan saja, tetapi kita harap bahwa dia harus berkesinambungan seperti apa yang Bapak Bupati dan Bapak Wakil harapkan, bahwa mereka harus menjadi pionir tapi juga menjadi wirausaha baru untuk menghidupkan gerakan ekonomi kerakyatan ini menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Untuk itu kami dari dinas yang membina mereka, kita harapkan adik-adik kita yang telah kita bina ini dia betul-betul punya semangat entrepreneur atau jiwa kewirausahaan yang akhirnya mereka bisa hidup dari
usaha-usaha kerajinan kulit ini. Dan kalau kita lihat bahwa mereka ini sudah punya kemampuan, kemampuan dasar sampai mereka sudah bisa menyamak menjadi bahan setengah bahan jadi, tapi juga mereka sudah bisa olah sampai dengan barang jadi seperti ikat pinggang, tapi juga ada dompet, tapi juga ada seperti gantungan kunci, dan kita harap ke depan mungkin mereka bisa buat tas. Pelatihan kerajinan kulit buaya yang berlangsung di aula kantor Perindakop Mambramoraya itu dilatih oleh dua instruktur dari Yogyakarta, diikuti 16 orang, berlangsung selama 2 minggu. Tim Liputan JTP melaporkan.